Hai Sobat Imajinasi Tekno, di video kali ini saya akan unboxing headset VR dari iWon. Di sini saya berada di suatu tempat, ada di hutan. Hai, what's up? Lagi bokeh. Astagfirullah. Oke, langsung kita unboxing. Oke, ini adalah box dari VR-nya. Ini VR Glass 2M iWon Cardboard Head Mount Second Generation 3D Virtual Reality Hitam 555 CD Viral. Di sini tidak terdapat apa-apa lagi. Hanya pelindung bubble. Oke, kita buka. Ustah, ini. Di tempat ini saya akan membuat dua video. Hari ini saya akan membuat video spesial sehabis unboxing ini. Jadi saksikan ya video spesial saya. Oke, ini adalah headset VR-nya. Yeay. Kita jangan coba-coba. Kita singkirkan dulu. Di sini terdapat lap untuk membersihkan VR-nya dan magnet. Yang menggerakkan maju mundur Android-nya. Dan di sini terdapat manual bu. Manual headset Bluetooth. Ya, iWon Cardboard VR. Di sini ada lensa biconvex yang besar. Tapi ini lensanya tidak jernih. Blur. Karena lensanya ini terbuat dari plastik bukan dari kaca. Murahan. Oke, inilah unboxing VR iWon Cardboard. Saya sarankan jangan membeli VR ini karena ini tampilannya kurang bagus ya. Sebaiknya kalian membeli VR Syncon atau VR Bobo VR Z4. Itu VR-nya kualitasnya sangat bagus tapi harganya juga tinggi. Oke, teman-teman dari The Gamers Konyol mau coba dulu ya. Lucu. Ada apa ini? Jangan. Aku tahu itu apa kamu tonton. Kamu nonton apa? Ada orang apa? Ada orang. Menggudak-gudakan enggak? Menggudak.
ngaco. Ini aja nggak ada handphone kak. Amak. Aduh. Oke teman-teman, sekian dulu unboxing VR boxnya kali ini. Setelah ini saya akan ngebuat video spesialnya. Oh fuck. Oke, see you on the next video. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Keep working and never give up for success. Salam imajinasi tekno dan salam gamers konyol. Ya, yeah. Bye.